Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis daging ayam wortel bumbu kecap. Simple dan mudah. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: daging ayam, wortel, bawang merah, bawang putih. Daging ayamnya kita bumbui 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh tepung maizena. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian diamkan selama 10 menit. Wortelnya kita kupas sampai bersih. Bawang merah, bawang putih, dan wortel kita cuci sampai bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Wortel yang sudah kita kupas dan dicuci bersih diiris tipis seperti ini atau sesuai selera kita. Wortel yang sudah kita iris tipis kemudian kita potong sedang memanjang seperti ini. Untuk wortel, banyak sedikitnya sesuai selera kita ya teman-teman. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih juga diiris tipis. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang merah dan bawang putih sampai berbau harum. Tambahkan daging ayam yang sudah kita bumbui. Aduk-aduk supaya tercampur dan masak sampai berubah warna. Tambahkan pula wortel yang sudah kita potong. Aduk-aduk lagi supaya tercampur. Kemudian masak sampai wortelnya layu. Setelah wortelnya sudah layu, tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk supaya tidak lengket. Bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok makan kecap asin. Tambahkan pula 3 sendok makan kecap manis. Untuk kecap manis, banyak sedikitnya sesuai selera kita ya teman-teman. Aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian masak sampai matang. Setelah dimasak dan semuanya sudah matang, jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Bila suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit ataupun saus sambal.
tingkat kematangannya sesuai selera kita. Tumis daging ayam wortel, bumbu kecap. Simple, sederhana. Enak, seger, gurih. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.